Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jawa. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di Supeturang di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi saya ingin menunjukkan sharing saja bahwa di sini tuh ada warga yang memasang CCTV, teman-teman ya, di atas sana. Langsung tak tunjukkan ke atas ya. Jadi di sini tuh ada CCTV. Nah, CCTV-nya buat apa? Wih loh, CCTV gede banget ya. CCTV-nya untuk memantau Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru tuh di sana. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu nama YouTube-nya tuh CCTV Semeru, teman-teman. Jadi nanti akan ada laporan live streaming, terus kemudian ada laporan-laporan ketika nanti Semeru itu mengeluarkan erupsi, baik itu kecil maupun gede, teman-teman. Seperti tadi pagi itu juga mengeluarkan erupsi tapi kecil, ada guguran juga ya dari sini, dari pos pantau ini. Ini nanti sebagai salah satu base camp-nya juga. Nah, dari sini nanti menginformasikan yang ada di desa sana. Pakai HT ya, teman-teman ya. Terus kemudian nanti di sana tuh bisa melakukan evakuasi atau sebagaimana mestinya. Nah, posisi saat ini memang Semeru tidak terlihat karena tertutup awan. Ini tadi juga banyak abu yang terbang. Karena saya nerbangkan drone, pas drone-nya turun itu ternyata banyak abu. Oke, sekarang kita coba masuk untuk menemui Mas Eko yang punya ini. Nah, di sini ada masnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini namanya Mas Eko. Lagi ngapa, Mas? Ini lagi mantau ini, Mas. Mantau Semeru ya? Iya. Ini mantau Semeru untuk peralatannya seperti ini. Ya, seadanya ini. Seadanya. Ini koneksi internetnya bagus, Mas? Kadang jelek, kadang drop, yaitu kita kendalanya itu. Nanti kita cari solusinya. Solusinya. Karena memang di pedalaman, Mas. Jadi pelosok kan ya. Iya, ini tadi tak lihat sinyalnya juga kurang ya. Bagus ya. Mungkin ada yang mau membantu masalah sinyal internet, bisa ke sini. Nah, di sini langsung streaming, teman-teman. Ini pakai OBS ya, Mas ya? Pakai OBS, langsung connect ke YouTube. YouTube-nya ini namanya CCTV Semeru. Jadi, teman-teman kalau misalkan pengen lihat update informasi terkini dari Gunung Semeru, langsung saja ke channel ini, status level 3 siaga. Ini tadi ada guguran, Mas? Iya, ada awan panas guguran dari pukul 4 pagi, 4 lebih 45 menit. Waktu itu ini drop karena kebetulan pemadaman. Oh, listrik mati ya? Iya, listrik mati. Kita pun itu perlu evaluasi lagi untuk bisa tetap live 24 jam. Iya, belum ada genset sini, Mas ya? Ada genset dari Bapak Camat, sudah dipinjemi. Oh, sudah dipinjemi. Nanti diapakan, kita masih ini koordinasi dulu sama teman-teman. Oke. Di sini cuma jenengan sendiri, Mas, atau berdua ini? Ada beberapa teman-teman, ya itu Pak RT juga, kita rolling. Oh, rolling. Iya. Oke. Kita rolling terus. Terus gini, Mas, ini kan kegiatan sosial ya, Mas ya. Oke. Mungkin dari Mas Eko sendiri butuh apa ini? Mungkin ada teman-teman penonton nanti yang tergerak hatinya untuk membantu. Nah, mau ya, nyumbang apa gitu. Terutama yang paling utama itu doa, ya. Doa ya, nomor satu ya. Doakan kita yang terbaik pokoknya. Yang kedua ya monggo teman-teman yang relawan mungkin bisa ini nemani kita jaga di sini. Relawan monggo silakan ikut jaga di sini. Yang kedua ya banyak sih peralatan-peralatan yang kita butuhkan mengenai pemantauan Gunung Semeru ini sendiri. Ya. Nah, seperti misalnya jaringan internet kita juga sering drop karena kita pakai RT/RW net. Terus yang kedua ini juga masalah kayak baterai. Kita nanti akan ini suplai listrik ini nanti akan kita jadikan di baterai. Kita ambil dari baterai kita konversikan ke AC. Ke AC 220. Dari baterai itu kita isi dari genset. Oh, jadi gitu. Kita bisa aktif 24 jam. Oke, siap. Itu kendalanya ini masih dari baterai sama inverter. Oke. Okay. Juga dari sinyal juga, Mas. Jadi ini saya tertarik, teman-teman ya, karena memang ini adalah salah satu kunci awal early warning system ya, Mas ya. EWS. Jadi harusnya itu memang ada seperti ini kalau misalkan ada apa-apa dari Semeru, karena Mas Eko sendiri ini juga salah satu warga di sini ya, Mas ya. Iya, betul. Daerah mana, Mas? 13 Dusun Sumbersari Kamar A. Nah, Kamar A itu dusun yang paling dekat dengan lerengnya Semeru sana, teman-teman ya, paling barat ya, paling ujung. Jadi juga terkena dampaknya juga. Jadi berinisiatif untuk membuat channel YouTube ini supaya menginformasikan terkini ya, Mas ya. Iya, terkini. Okay. Live langsung. Terkini. Sistemnya gimana, Mas? Kalau misalkan di sini ada apa? Misalkan nih ada lahar yang keluar. Kita
sama teman-teman koordinasi yang jaga kan misalkan dua di sini mas, yang di pos RT 13 itu ada dua nanti di sana. Nah, kita komunikasi melalui HP, jadi kita manual secara pengamatan visual saja. Jadi begitu ada awan panas guguran, kita langsung kasih ke teman-teman informasi itu. Nanti mungkin teman-teman mau bantu seperti early warning kayak alarm monggo, kayak alarm monggo, terus semacam berhubungan dengan inilah peringatan dini, ya, seperti alarm dan segala macam yang dibutuhkan. Ya, dan ini bukan hanya untuk RT 13 saja, ya, tapi untuk semuanya yang menjadi aliran lahar Semeru ya mas ya, sampai ke Lumajang sana mungkin ya, nanti ya. Dan kita ini berupaya seperti ini bisa membantu yang lainnya. Ya betul. Oke, terima kasih mas ya. Saya tak lihat keluar dulu. Oke. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi itu adalah Mas Eko, salah satu masang CCTV gede ya. Saya lihat tadi tuh di sini, tak pikir ya pokoknya alien ya. Ternyata CCTV ini gede banget. Cuma nggak tahu ya itu bisa di zoom atau enggak. Tapi paling enggak kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyumbang, itu monggo silakan langsung hubungi Mas Eko, untuk nomornya akan saya cantumkan di dalam deskripsi teman-teman. Atau langsung ke sini saja enggak apa-apa. Dan untuk lokasi ini memang saya lihat enggak begitu terdampak, kan ini agak jauh dari aliran laharnya. Cuma di sini masih bisa benar-benar memantau di sana, apa namanya? Itu ya, di arah puncak Semerunya di atas sana itu. Jadi mengalir ke sana, terus ke arah ke sungai, ke Gladak Perak. Nah, posisi seperti ini. Jadi kalau yang saya tahu teman-teman ya, di sini memang butuh bantuan, kayak misalkan ini ya, CCTV ini belum ada tiangnya, jadi masih nempel di tembok. Kalau misalkan ada tiang yang lebih tinggi, mungkin tinggi 20 meter, itu akan lebih bagus. Tentunya harus ada penangkal petirnya. Nah, ini tadi saya habis muter-muter di sana. Oke, terima kasih. Cukup sekian teman-teman ya, video singkat informasi mengenai CCTV Semeru. Jadi salah satu channel YouTube yang menginformasikan live, jadi tanpa diedit ya teman-teman ya, live kondisi terkini dari puncak Semeru. Jadi teman-teman kalau pengen tahu kondisi Semeru itu seperti apa, misalkan nonton YouTube kok ada kabar-kabar seperti ini, langsung buka saja CCTV Semeru, insya Allah itu adalah kabar terkini. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan pengen lihat video drone saya di aliran laharnya, terus kemudian di daerah Curah Koboan, akan saya upload di channel saya ini juga, di Drone Jawa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan hari Jumat. Saya tadi juga sudah menyampaikan donasi dari teman-teman semua yang lewat Niko Channel ya. Sudah tak sampaikan di Bapak RT-nya. Itu loh. Gitu loh. Sayang. Ini mendung apa? Ada awan nih. Kalau nggak ada awannya, Semerunya kelihatan teman-teman.